Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam sejuk, salam sehat untuk kita semua. Channel Inspirasi di kali ini saya akan bahas tentang hasil dari kemarin stek. Ya, kemarin kan kita nanti cari judulnya ya, stek secara sederhana. Nah itu kok. Ini hasilnya. Kita akan ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan komennya. Ini hasilnya teman-teman. Nanti cara nyeteknya cari sendiri aja ya di channel saya, di konten yang lainnya, di channel saya, di konten yang lainnya itu. Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman, lihat ini kan saking suburnya. Jadi setelahnya nanti udah ada kelihatan subur, nah nanti dipindah ke, kan tadinya ini kecil nih, ini ada kelihatan nih, masih kelihatan ini tadinya kan kecil. Nah jadi di pindah ke polybag gede. Nanti kalau udah gede, sobek, pindah lagi ke polybag yang lebih gede. Nah ini hasil dari stek yang sederhana itu. Ya, penasaran ya? Cari kontennya di konten saya, ada. Ya nanti teman-teman cari ya di konten saya. Yang judulnya kalau nggak salah itu, cara nyetek yang sederhana. Nah ini hasilnya seperti ini ya. Nih. Jadi nanti kalau udah jadi, dibuka plastiknya. Jangan dulu dibuka si plastik kecilnya, nah kayak gini, biarin nanti kita masukin ke polybag yang lebih besar. Nanti kalau udah besar baru bisa dibuka, pindah lagi ke polybag yang lebih gede lagi, terus seperti itu. Dan kalau lagi di stek, kalau lagi di dalam stekan itu nggak boleh terganggu, nggak boleh kena panas, nggak boleh kena siraman. Nah nanti kalau udah seperti ini baru boleh diurus, boleh disiram gitu ya, matahari siramannya yang teratur. Nah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang ngelanjut yang hasil dari stek sederhana itu. Inilah hasilnya seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Cuman sekian, tunggu konten-konten yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.